Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kisda Ramita dari kelas Kimia A ingin menyelesaikan video praktikum biologi umum, yaitu membuat percobaan ingon house. Yang pertama adalah botol bekas sebanyak 4 buah. Lalu yang kedua adalah tanaman Hydria verticillata. Yang ketiga adalah soda kue. Dan yang terakhir adalah air. Yang pertama adalah isi botol bekas dengan air hingga hampir penuh. Tutup botol yang sudah berisikan air. Masukkan tanaman Hydria verticillata secara terbalik seperti berikut ini. Lakukan hal yang sama kepada botol yang kedua. Masukkan soda kue pada botol ketiga. Setelah soda kue dimasukkan, kocok botol agar soda kue terlarut. Lakukan hal yang sama pada botol keempat. Masukkan tanaman Hydria verticillata secara terbalik seperti pada botol 1 dan botol 2. Taruh botol yang tidak ditambahkan soda kue dan juga yang ditambahkan soda kue pada area yang terkena sinar matahari. Taruh botol secara terbalik seperti berikut ini. Taruh juga botol yang tidak berisikan soda kue dan yang ditambahkan soda kue pada tempat yang tidak terkena sinar matahari. Pada tempat yang tidak terkena sinar matahari, botol yang ditambahkan soda kue memiliki lebih banyak gelembung oksigen. Sedangkan botol yang tidak ditambahkan soda kue hanya memiliki sedikit gelembung oksigen. Sedangkan pada tempat yang terkena sinar matahari, botol yang tidak ditambahkan soda kue memiliki banyak gelembung oksigen. Sedangkan pada botol yang ditambahkan soda kue memiliki banyak sekali gelembung oksigen dan lebih banyak dibandingkan botol yang tidak ditambahkan soda kue. Pada botol yang ditambahkan soda kue itu menghasilkan gelembung oksigen yang lebih banyak dibandingkan yang tidak ditambahkan soda kue.
Itu dikarenakan soda kue meningkatkan kadar karbon dioksida di dalam air, sehingga pada proses fotosintesis, oksigen yang dihasilkan akan lebih banyak. Kesimpulan dari uji Ingenhouse ini adalah fotosintesis menghasilkan oksigen dan juga sinar matahari dan karbon dioksida mempengaruhi hasil dari fotosintesis. Sekian percobaan yang sudah saya lakukan, yaitu percobaan Ingenhouse. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.